Duit bantuan COVID-19 tina anggaran dana desa ditek-teku kepala desa Saban Pencairan. Warga di salah seji pelemuran di Kabupaten Cianjur ngadaregdeg ka Mapolres Cianjur. Warga merdi pihak polisi segancangna mariksa kepala desa batali kana kasus erongan bantuan COVID-19 anu ditek-tek kalawan alasan keur administrasi. 30 orang warga kampung Salajambe Desa Parakan Tugu Kecamatan Cijati Cianjur anu ngawakilan 170 keluarga penerima manfaat bantuan COVID-19 sarita nyieun laporan ka Satreskrim Polres Cianjur. Bari mamawa berkas salaku barang bukti, puluhan warga ngelaporkeun erongan ayana pemotongan dana bantuan COVID-19 tina anggaran dana desa anu dilakonan ku kepala desa Parakan Tugu. Warga nyorang aksina lantaran geus ngarasa kesel saban aya pencairan duit bantuan gedena 500 ribu tina anggaran dana desa tawale dipotong ku kepala desa ti mimiti 100 ribu tepi ka 300 ribu anu alesanana keur administrasi. Hal sarupa kitu teh geus karandapan saprak taun 2020. Cek warga aya 170 warga anu asup kana daftar penerima manfaat duit bantuan. Samame pencairan pihak desa ngumpulkeun sakumna petugas RT jeung RW pikeunan datangan kasapukan motong jumlah duit bantuan COVID-19 tapi para RT jeung RW teh nolak. Sanajan kitu kepala desa tetap motongan. Di hari ini para KPM ini melapor ke Polres Cianjur. Bukan hari, sudah 3 minggu kami laporkan ke sini tidak ada pemeriksa ini yang dibilang korupsi itu lama. Sekarang penyidiknya, kanitnya, penyidiknya juga sekarang tidak ada. Mungkin sekarang ditanya dulu berapa orang yang datang ke sini. Terus yang sangat disesalkannya lagi sama saya, selaku saya yang menyampaikan malam tadi saya ditelepon sama Propam. Tiga pihak polisian. Sudah. Sebesar berapa, Pak? Sebesar 4 juta rupiah. Itu kejadian kapan waktu itu ngasihnya? Ngasihnya itu sewaktu saya tanggal laporan saya ke sini. Itu bukti dari mana uang itu, Pak? Bukti uang itu dari staf desa, beliau mengantarkan ke rumah saya, ada videonya. Hasil pemotongan itu? Hasil pemotongan itu, karena beliau takut, ya mau dimakan atau mau dijadikan barang bukti, beliau bilang. Sajroning kitu patali kana erongan motongan dana bantuan, Satreskrim Polres Cianjur geus mariksa sajumlah saksi. Pihakna masih ngumpulkeun barang bukti sejena pikeun ngamekarkeun panalungtikan tur dina waktu anu moal ila deui pihak nu dilaporkeun nyata kepala desa bakal dipenta katerangan. Ya, bahwa memang benar kita sudah menerima pengaduan dari masyarakat yang merasa dirugikan atas tindakan salah satu pejabat desa yang memotong uang BLT yang bersumber dari dana desa. Nah, dalam hal ini kita masih dalam proses penyelidikan untuk menentukan apakah dalam pengaduan tersebut memenuhi unsur pidana atau tidak. Sejauh ini, Bang, sudah ada pemeriksaan? Sudah, kita sudah melakukan pemeriksaan beberapa saksi yang memperkuat pengaduan dari pelapor. Heri Setiawan, Bandung TV.